radhiyallahu ta'ala anha menangis mendengar bisikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah, terjadilah musibah yang paling besar, yang gara-gara musibah tersebut seolah-olah kota Madinah menjadi gelap, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik mengatakan, pada hari ketika Nabi alaihissalatu wassalam memasuki kota Madinah, saat Nabi baru tiba dari hijrah Makkah ke Madinah, di saat beliau baru sampai di kota Madinah, maka pada saat itu segala sesuatu di kota Madinah seolah-olah bersinar. Tetapi pada hari di mana beliau meninggal dunia, seolah-olah segala sesuatu menjadi gelap, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tanggal 12 Rabiul Awal, wafatnya Nabi alaihissalatu wassalam. Beliau melihat kami yang sedang salat. Beliau menyingkap tabir tersebut sambil berdiri dan melihat kami. Seolah wajah beliau seperti lembaran mushaf, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata para ulama, maksudnya adalah saking bersihnya wajah Nabi alaihissalatu wassalam. Bahkan Nabi alaihissalatu wassalam tersenyum. Nabi alaihissalatu wassalam tersenyum melihat para sahabat. Lihat bagaimana cintanya para sahabat. Hampir-hampir saja kami akan membatalkan sholat subuh kami. Saking bahagianya kami melihat senyuman Nabi alaihissalatu wassalam. Sebelumnya Nabi SAW sudah membuka tirai itu sebelumnya, di solat-solat sebelumnya. Tetapi saat ini Nabi SAW membukanya sambil tersenyum. Sehingga para sahabat menyangka Nabi SAW akan sembuh, akan sehat. Itu yang membuat mereka hampir saja akan membatalkan solat. Bahkan Abu Bakar pun sudah siap untuk mundur dari posisinya sebagai imam. Dan Abu Bakar menyangka bahwasanya Nabi SAW akan keluar memimpin solat sebagaimana sebelumnya. Tetapi Nabi SAW memberikan isyarat, sempurnakan solat kalian, lanjutkan solat kalian. Setelah itu beliau menutup tirai itu dan masuk kembali ke dalam rumah beliau. Para sahabat sangat bahagia sekali. Mereka tidak menyangka bahwasanya itu akan menjadi solat terakhir mereka yang dilihat oleh Nabi SAW. Mereka tidak pernah menyangka seperti itu. Bahkan Abu Bakar sendiri radhiyallahu ta'ala an, selesai solat subuh itu, langsung Abu Bakar mendatangi Nabi SAW. Kemudian Abu Bakar minta izin untuk meninggalkan kota Madinah, ingin menemui istri beliau yang ada di luar kota Madinah. Karena dia sudah yakin Nabi SAW akan sembuh. Abu Bakar mendatangi Nabi SAW kemudian mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku melihat anda sedang berada di dalam nikmat Allah dan karunia Allah, dan itu yang kami inginkan. Sepertinya anda akan sembuh, wahai Rasul. Dan hari ini adalah giliran istriku yang ada di luar kota Madinah, Bintu Kharijah nama istri beliau. Bolehkah saya mendatangi istri saya, karena memang ini giliran dia hari ini? Nabi SAW mengatakan, na'am, silahkan. Ya. Jadi semua para sahabat itu harapan mereka besar hari tersebut Nabi SAW akan sembuh. Namun ternyata itu adalah hari terakhir mereka bersama Nabi SAW. Kemudian di waktu duha, Nabi SAW meminta seseorang untuk memanggil putri beliau Fatimah bintu Muhammad SAW. Panggil Fatimah. Maka Fatimah pun datang. Kenapa Fatimah saja yang dipanggil? Karena anak-anak beliau yang lain sudah meninggal dunia. Semua anak beliau yang lain meninggal dunia di saat beliau masih hidup. Adapun Fatimah, maka dia masih hidup setelah Nabi meninggal dunia, yaitu 6 bulan setelah Nabi SAW meninggal dunia. Fatimah. Setelah Fatimah datang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Fatimah mendekatkan telinganya, karena beliau ingin membisikkan sesuatu kepada Fatimah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, membisikkan kepada Fatimah, La aral ajala illa qad iqtarab, wahai putriku, aku tidak melihat kematian kecuali sudah mendekatiku. Fattaqillaha wasbiri, wasiatku kepadamu bertakwa kepada Allah dan bersabarlah. Kalau memang hari ini adalah hari yang terakhir, maka bersabarlah. Fa inni ni'mas salafu ana laki, sesungguhnya sebaik-baik pendahulu bagimu adalah aku. Maka langsung Fatimah menangis pada saat itu. Ya. Baik. Fatimah radhiyallahu taala anha menangis.
Fatimah radhiyallahu ta'ala anha menangis mendengar bisikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi alaihi salatu wasallam membisikkan lagi kepada Fatimah untuk menghibur putrinya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Fatimah, ala tardaina an takuni sayyidata nisa'il mu'minin aw sayyidata nisa'i hadhihi al-ummah?" Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Wahai putriku, tidakkah engkau ridha bahwasanya engkau nanti akan menjadi pemimpin para wanita-wanita beriman, atau dalam riwayat yang lain menjadi pemimpin wanita dari umat ini?" Ini bisikan Nabi alaihi salatu wasallam yang kedua kepada putri beliau. Meskipun Fatimah sudah dihibur oleh Nabi alaihi salatu wasallam dengan bisikan yang kedua, tetapi Fatimah tidak bisa menahan kesedihannya. Dia tetap menangis. Apalagi ketika dia melihat Nabi alaihi salatu wasallam kesakitan, didatangi oleh sakratul maut. Kata Fatimah radhiyallahu taala anha, "Wa karba abata, sungguh berat sakitmu wahai ayahku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa ala abiki karbun ba'da al-yawm." Tidak akan ada lagi penderitaan tidak akan ada lagi penderitaan atas ayahmu setelah hari ini. Setelah itu Nabi alaihi salatu wasallam menarik sebuah kain, kemudian beliau tutup wajah beliau karena sakit yang sangat luar biasa. Dari sini para ulama mengatakan, kalau bisa seseorang ketika dia sedang sakit, kalau bisa dia berusaha untuk tidak tampakkan sakitnya itu di hadapan orang. Nabi alaihi salatu wasallam ketika sakaratul maut, beliau merasakan sakit luar biasa. Ini diperhatikan jemaah sekalian. Ada sebagian orang mengatakan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam tidak merasakan sakit. Orang soleh ketika meninggal dunia, maka ruhnya itu keluar seperti air yang keluar dari mulut kendi. Tidak kesakitan, tidak seperti itu. Semua orang yang meninggal dunia itu kesakitan. Hanya saja orang yang soleh itu lebih cepat keluar ruhnya, mudah keluar ruhnya. Tapi tetap yang namanya sakratul maut itu sakit, tetap. Dan ini tidak mengurangi kemuliaan Nabi alaihi salatu wasallam. Justru ini mengangkat kemuliaan beliau. Ingat, disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah, kenapa sakratul maut Nabi alaihi salatu wasallam sangat sakit? Di antara fungsi musibah adalah untuk mengangkat derajat, dan ini bagian dari musibah. Rasa sakit, jangankan sakit sakratul maut, tusukan duri yang ada di kaki seseorang itu untuk mengangkat derajatnya. Dan ini untuk mengangkat derajat Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, antum lihat, dengarkan ucapan dari Fatimah, "Wa karba abata, alangkah berat sakitmu wahai ayahku." Ya, alangkah berat sakit yang engkau rasakan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Laisa ala abiki karbun ba'da al-yawm." Tidak ada lagi penderitaan atas ayahmu setelah hari ini. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menutup wajah beliau dengan sebuah kain, ya, karena rasa sakit yang sudah tidak tertahankan. Namun apabila Nabi alaihi salatu wasallam merasa kesulitan bernapas, beliau singkap kain itu, lalu beliau mengucapkan, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Laknat Allah terhadap orang Yahudi dan Nasrani karena mereka telah menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Subhanallah, sampai detik-detik terakhir dari hidup beliau dakwah tauhid tidak putus. Ini detik-detik terakhir, sedang sakratul maut, dakwah tauhid beliau tidak hentikan. Oleh karena itu jemaah sekalian, dakwah tauhid ini harus tetap berjalan. Ya, pembahasan akidah tidak boleh dihentikan. Kemudian setelah itu Nabi alaihi salatu wasallam berpesan tentang ibadah salat, kemudian perhatian kepada budak. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Inna min ni'amillahi 'alayya," termasuk di antara nikmat yang Allah anugerahkan kepadaku, "anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya fi baiti." Di antara nikmat yang aku dapatkan, kata Aisyah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunianya itu di rumahku. "Wa fi yaumi," pas pada hari giliranku, "wa baina sahri wa nahri," antara dada dan leherku. Karena Nabi alaihi salatu wasallam beliau sandarkan kepala beliau di tubuh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. "Wa anna Allah jama'a baina riqi wa riqihi 'inda mautih," dan sebelum beliau meninggal dunia Allah kumpulkan air liurku dan air liur beliau, kata Aisyah. Ya subhanallah, ini keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha. Nabi alaihi salatu wasallam meninggal dunia di rumahnya pas hari gilirannya Aisyah, kemudian di pangkuannya Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Allah satukan antara liurku dengan liur Nabi alaihi salatu wasallam. Apa maksudnya?
Pada saat itu ketika Nabi bersandar di tubuhnya Aisyah, tiba-tiba saudaranya Aisyah yang bernama Abdurrahman bin Abi Bakar masuk sambil dia membawa siwak. Maka Nabi alaihi salatu wasallam faraituhu yanzuru ilaihi. Nabi alaihi salatu wasallam terus-menerus melihat siwak yang dibawa oleh Abdurrahman bin Abi Bakar. Fa wa arabtu annahu yuhibbu siwak. Maka aku pun paham, kata Aisyah, Nabi alaihi salatu wasallam menginginkan siwak itu. Fa qultu akhudhuhu laka. Aku pun berkata, ya Rasulullah, aku ambilkan untuk Anda. Fa asyara bi ra'sihi an'am. Maka Nabi alaihi salatu wasallam hanya menganggukkan kepala. Untuk berbicara pun sudah sulit. Ya. Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan, ketika kita mentalkinkan orang yang sedang sakaratul maut, la ilaha illallah, terkadang dia menjawab dengan ucapan, terkadang. Namun terkadang dia menjawab dengan isyarat. Artinya, kalau dia sudah menjawab, hentikan talkinnya. Kecuali kalau setelah itu dia mengucapkan kalimat lain selain daripada itu. Terkadang dia menjawab dengan isyarat, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Karena di saat sakaratul maut itu sulit bagi seorang untuk berbicara. Pernah saya ceritakan kepada antum, saya pernah mentalkinkan seseorang yang sedang sakaratul maut. Kebetulan beliau, ya, saat beliau sakit itu, beliau tidurnya di samping tembok. Saya talkinkan, la ilaha illallah. Maka dia masukkan tangannya ke dalam mulutnya, sampai basah telunjuknya dengan liurnya. Setelah itu dia tuliskan, la ilaha illallah, di tembok, baru meninggal dunia. Dia tuliskan, la ilaha illallah, di tembok, baru meninggal dunia. Saya tidak mendengar dia mengucapkan kalimat itu, tapi saya melihat tulisannya, la ilallah, dengan air liurnya. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, terkadang seseorang tidak menjawab dengan lisannya karena sulit. Ini kondisi sulit, jemaah sekalian. Lihat Nabi SAW, kata Aisyah, akhudhuhu laka, ya Rasulullah, aku ambilkan siwak itu untuk Anda. Maka Nabi SAW, fa asyara bi ra'sihi, beliau menganggukkan kepala. Artinya, iya, ambilkan. Maka saya pun ambilkan, kata Aisyah, fashtadda alaihi, ternyata ujung siwak itu masih keras. Wa qultu ulayyinuhu laka, saya pun berkata, ya Rasulullah, saya lembutkan ujungnya untuk Anda. Fa asyara bi ra'sihi, kembali lagi Nabi menganggukkan kepala. Artinya, iya. Maka Aisyah pun menggigit ujung siwak itu, melembutkannya. Disinilah air liurnya Aisyah menempel di ujung siwak itu. Setelah itu saya berikan kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW menggunakannya bersiwak. Dalam sebagian riwayat, Nabi SAW, kalau ada orang yang sakit, maka Nabi SAW mendoakan dia supaya sembuh. Saking sayangnya istri Nabi SAW kepada beliau, keluarga beliau kepada beliau, para sahabat kepada beliau. Di hari tersebut, di saat Nabi SAW sedang bersandar di tubuh Aisyah, ada seseorang berusaha meruqyah Nabi SAW. Berusaha mendoakan Nabi supaya beliau diberikan kesembuhan. Maka Nabi SAW menepis tangan orang itu. Karena orang itu meletakkan tangannya di tubuh Nabi SAW. Nabi SAW singkirkan tangannya sambil mengatakan, Allahumma gfirli warhamni. Ya Allah, ampunilah aku dan sayangilah aku. Wa alhiqni birrafiq, dan gabungkanlah aku bersama orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Dalam sebagian riwayat, Allahumma rafiqul a'la, Allahumma rafiqul a'la, Allahumma rafiqul a'la. Dalam sebagian riwayat, firrafiqil a'la, firrafiqil a'la, bersama orang-orang yang berada di tingkatan yang paling tinggi. Hatta qubidha wa malat yaduh, sampai tangan Nabi alaihi salatu wasalam lemas, tangan Nabi alaihi salatu wasalam. Artinya beliau sudah meninggal dunia. Aisyah radhiyallahu anha pada saat itu menyangka Nabi sedang pingsan. Namun ternyata dalam sebagian riwayat, tiba-tiba jatuh dari mulut Nabi SAW setetes air yang sangat putih. Jatuh di dadanya Aisyah dan terasa sangat dingin. Membuat tubuhku bergetar, kata Aisyah. Barulah aku sadar beliau bukan pingsan, tetapi meninggal